susah ya. Tengok. Oke, okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam tu lewat. Okey. Hari ini kita orang nak kena pergi fire drill kat Tafis Batu 10. Kat sini kan depan ni. Kita dah sampai di Tafis Batu 10. Ya kak, jemputan khas. Okay, sekarang just buat pameran. Buat pameran. Pameran di jentera. Yang sekarang sini, boleh bertanya kepada kakak. Ni. Sementara itu ya, bagi para hadirin yang ada sini, kalau sebelum ni cuma nampak je tubuh kita ni lalu sana sini, bila kecemasan je nampak daripada jauh saja. Ah, inilah peluang untuk melihat secara dekat apakah peralatan-peralatan. Ada lagi minit ya, sempat lagi kalau nak jampi kan apa boleh. Ha, bagi jampi-jampi dulu. Minit dulu. Terapan dulu. Yang mana okay, kita akan mulakan demonstrasi di sini. Bukannya lambat. Aku tengok kita. Tapi kami lambat beri signal daripada Putrajaya. Eh, itu kunci dia. Ya, sebab kami tak ingin melakukan apa-apa signal menarikan ada lagu dan kes-kes yang lain. Jika menghubungi terus ke Balai Tanjung Merah, kami akan terus respon. Kita terima panggilan. Ya, itu beza dia. Okay, sekejap eh. Okay, sebelum tu, anggota kita dulu yang akan membuat demonstrasi ya. Akak tunggu sekejap. Okay. Eh, cepat sikit. Petrol dulu. Okay, selamat. Kita dulu menggunakan alat mana api jenis tripoder. Sebelum tu dia ada dia punya kunci dia. Anggota sebelum memadamkannya, kita pastikan kunci dia buka dulu. Kalau tak dibuka, memang tak akan keluar. Ya, buka pin dia dan angkat ke lokasi melawan angin ya. Dan alright, tak sampai saya semua pun. Okay, anggap pin dia ada lagi terlekat di dia punya ni picu dia. Alright, dan mai tak pergi dah dalam. Okay, anggap pin dia. Stop. Jangan tekan dulu. Jangan tekan dulu. Okay, kak, tembak. Okey, tembak. Bukannya almari, bukannya katil ya. Tapi bawa anak, family kita, adik-adik kita, semua bawa keluar. Jadi, gawa dulu yang perlu kita selamatkan berbahagia.
api itu padam dan berapa lama tempoh dia. Ya, jadi sekarang kita tak dapat nak bezakan lah. Okey, abang dah ready? Okey, standby. Abang ni pun dah jadi bomba dah. Ya? Yeah? Alright. Tak apa cepat ya. Okey, abang saya nak tanya abang ya. Okey, macam mana abang? Sebelum ni dah pernah menggunakan ayat benda api ni bahir ya? Dia untuk okay, sekarang kita demonstrasi untuk pemadaman. Tak ada masalah untuk penggunaan ya? Penggunaan okay, ada buat, air pemadaman menggunakan air. Tapi api tak ada bang. Minyak dah habis. On the way. Oh on the way. Saya lah yang tukang tuang minyak. Okay, jom kita cakap pada abang ni ya. Tak berani ya. Okay. Abang guna minyak apa ni bang? Saya guna petrol je. Diesel tak ada. Diesel tak ada? Okay. Sekejap je. Okay bang, boleh mula bang. Air yang berpunca daripada tangki kita sendiri yang kita bawa ke untuk ini untuk bergerak untuk dahaga air ya. Dan jika di satu-satu lokasi kebakaran tu tidak ada punca bilik bomba, jadi kita akan dapatkan bekalan api. Kita akan dapat bekalan air dari air untuk bergerak ya, contohnya air sungai dan sebagainya. Okey, bila kita dah sini tak? Senang ke susah api apa ni dengan air di sebagian tengah api? Jadi kita bandingkan dengan alam mana api tadi. Susah ya? Tengok, susah tu api tu nak padam guna air. Jadi kita nak buat dari sini ya, bahawa jika kebakaran tu adalah minyak, maka air tak sesuai. Okey, selesai sudah demonstrasi kita di sini. Nanti kita ya, akan kemas-kemas dan balik ke Kuala. Cemas ya, sebab bila kita cemas. Dipersilakan penerusi EMTKK Kampung Melaka, Encik Jamil Baharum untuk menyampaikan cendera hati kepada Puan Aini seluruh pegawai kepada Balai Bomba Tanjung Karang. Terima kasih banyak-banyak kerana telah sudi datang memberi sedikit ilmu, walaupun sedikit tapi besar maknanya kepada semua. Okey, terima kasih semua kerana sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like.